اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري وإلى حضرتي وإلى حضرة وأصولهما وفروعهما خصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور الذين يقيمون في هذه الدائرة وحولها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل لي وزيرا من أهلي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري لله إن الله بصير بما تعملون إن الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه ومدنا بأسرار علومه Mang Salim aja jong bebari ya. Panas ta? Di. Yang beberutu biasa neng amben. <laughs> <tuh> ya beberutu nih biasanya yang neng amben. Neng nah, kasur ya panas. Mang awas be lelatuh ya Iyalah tuh gedang garam merah koro propos merketek kasur sampai pun di bukhori nekas macem-macem kesibukan ya anasings tas hataman balik. Buh, dalam rangka apa balik santri Zaiki mau rekayasa santri bengen santri zaki mah dulure ngelay raket balik dewe dukun beranak kun dulure mendasi balik Tiade ke petukang ga aki bengen maka ten tetangga mati gara jadi barang mesening umah kumbeke bu are mang anu kening di mati tapi pirang-pirang balen balik sing pesantren takon mang salim kuma zuri

hatine lesang, hatine lesang Iku kunci namanya, hatine ya. lesang, hatine, uang harap uh, ngelor, tang hidul, tang etan, uang uh, harap dua kapal sebodoh amat, sing penting gudang garam merah nyangsang, <laughs> ada <Adem>, murid, <laughs> <laughs> ya yeah, sejujurnya gering itu gara-gara bukan penyakit gede nih. Aya. Ya orang bung bas bareng Mas Salim. Orang bung bas saking ahli tauhid. Ahli tauhid. Sampai pun di kasep ngajine sampai pun Kang Alu sampai pun di tetenger. Ki Palurah boten ningali ningali. Sehat Palurah sehat. Wenten. Oh, Kang Alu Pak Lurah ning Wenten oh, Pikiran kan ya. Pikiran. <laughs> Sing kawin sejen. Sing pikiran yang ngubeng sejen. Langkau ke gilir jengkau Iya, orang kudu dipikir urusan jodoh ya. Sing kawin saja, sing pusing sejen macam-macam santri <tuh> ana sing orang mikir kawin kiriman pengen dipikir <tuh> makanya santri kene kok raine cepet tua pan <tuh> Pundi, Kaset. sampai pun di Wih lumayan akeh ingin mahadi sekin mang salim ya destin ya sedep sedep nonggoni dikubur be mang salim <laughs> alah ya urip nonggoni apa maning ma, pak <laughs> erot ini pak erot ekin Orang sehat tak kenapa mas he ada Orang sehat hadatana jajang mang salim jajang hadatana wis nyarita kake na ing kita Ismailu sopok ki Ismail Cepening kitab Adabul Alim Wal Muta'lim Karangan Syekh Hashim Ash'ari ya. Pendiri Nahdlatul Ulama Murid daripada Syekh Khalil Bangkalan Madura Lamun kita demening santri Senajan kita ne ora dadi kata, Ora dadi Wong sing alim engkau genana anak kita anak kita ora dadi engkau ya. anak putu kita keden ya putu kita ora anak engkau genana buyut kita Iku cepening kitab Adabul Alim Wal Muta'alim Alim Karangan Syekh Hashim As'ari Pendiri Nahdlatul Ulama Murid Daripada Syekh Khalil Bangkalan Madura murid daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Omar Tanara. Gara-gara demen doang Neng santri, kita ne orang dadi wong alim, anak kita pasti anak sing. Dadi Anak kita ora kok anak putu kita. Putu kita ora kok anang ipuniku buyut kita. katanya ya. Gara-gara mahabah doang. Neng ngerai santri. Yening santri mahabat demen luar biasa sing kaya sing ngomong Syekh Hashim As'ari Kolang Kola ngucap ya Ismail Ngucap-ngucap ing lapat hadatani Wis nyarita kake Ni ing isun malikun Sopoki malik Saking makhromah bin Sulaiman Saking kureb Kureb, an kurebin saking kureb kureb Ari kun mah sing nempel neng santri duduk kureb kun ma ya Ngeten kurap An kurebin saking Kikur Maula Ibni Abbas Kang dadi peperdekaan Ibni Abbas Setuhune Abdullah bin Abbas Akhbarahu iku aweh informasi ya Abdullah bin Abbas Hu ing kurem Anahu ing setuhune ya Abdullah bin Abbas Bata ikunginap ya Abdullah bin Abbas Lailatan ing dalam siji bengi ing dalam sandinge Siti Maimunah Zaujin Nabi ye. Zawjin Nabi Rabi kan jeng Nabi Muhammad Wahyalan utawi iya maimunah Kholatuhu iku bibine iya Ibnu Abbas Fadda ja'atu maka turun ketan Fadda ja'atu maka turun miring isun fa do ja maka turun miring isun fi ardil wi ing dalem malange bantal ing dalem malange bantal ataupun kermulu wa jangan turun miring sapa utusan Allah nyatane kanjeng Nabi Muhammad wa ahluhu ahline kanjeng rasul fituliha ing dalem dawane ia wisadah wisadah fanama maka turu rasulullah sapa utusan Allah nyatane kanjeng nabi Muhammad hatta idan tasopak malah malatat kala narimanya paro alailu opo bengi au qablahu atawa ing dalem sedurunge ya inta sopal lail au atawa ing dalem sedurunge in sopal lail kelawan kurang setitik dawakin hadis kin ya Aku ya Ahu atawa ing dalam sa'wise intasopal lail Bekolilin kelawan kurang kedik Istaiqadho 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 Tangi Rasulullah sapa utusan Allah nyatane Kanjeng Nabi Muhammad Awas jika anak virus baru ya Anak virus baru Tapi duduk corona Geden gitu. Virus baru Lebih ganas tibatan corona Ya jadi lamuk. Iku si lamuk disuntik, disuntik lamuknya disuntik. Terus diaurakan sengaja. Ya terutama di in Indonesia. Iku si lamuknya disuntik. Disuntik keiko kelawan obat sing mantak nimbulaken penyakit LGBT ya sing mantak nembulakan penyakit LGBT LGBT ku ya lanang demen lanang wadon demen wadon jadi lagi diakali orang Indonesia ki. lanang demen lanang wadon demen wadon lamun iki begadon jadi lamun dicokot beko nengiku lamukku lamuk ku ya hormone ku ya koten hormon itu ya sing mau mau lanang demen wadon dadak demen lanang wadon demen wadon disebutnya LGBT katen ya LGBT salah mang salim paham <laughs> apa aja siti siti mohon LGBT penyakit gede ong kafir takon memang saling salim ora paham ya Nih si mad ah, ah, mad nawawi pajalasa pajalasa mad je ngebahasa apa mau kenangan Takti Takti tak pajalasa go maka dodok ya kan jeng rasul Yang sahu ya kan jeng rasul annauma asal makna naomiku maknanya turus annauma ing bekas annauma ing bekas An-nauma ing bekas an wajihihi saking wajahe kanjeng rasul biadihi kelawan tangane kanjeng rasul Suma koro akari kari maca ya kanjeng rasul al asrul ayati al khawatima ing sepuluh sakeh ayat sakeh pamuga saking surat ali imran Suma koma kari-kari jumanang ya kanjeng Nabi ila maring garibah ila maring garibah apa bahasa Indonesia nya itu mas garibah itu mas wadah air itu apa itu bi kobakan sih mas ila ila maring garibah ataupun bejana mas eh. ya bejana ya bejana ini mah garibah eh apa wadah airnya yang digantungin mas wadah airnya digantungin kalau kau itu kan mendem nih sorry itu mas ya ilasan ilasanin muallakotin ah Indonesia nora lancar amat maring garibah ataupun bejana kang den gantung akan fatwa doa lestin ya rada akeh ya fatwa doa Tului wudhu ya kanjeng rasul, min ha saking gaden, ya shanin mu'alakotin. Fa asana tului nga bagu saken, ya kanjeng rasul wudhu, ahu ing wudhu, kanjeng rasul. summa koma kari-kari ngadek, ya kanjeng rasul, yusoli gaden tinggai salat ya kanjeng rasul. Quran Ola ngucap sopo Ibnu Abbas ngucap ngucap ing lapad pakummtuk maka ngadeg isun fasona tuma kami gawe isun. Mit lama sonaaing umpamane barang kami gawe iya kanjeng rasul. Tumahabdu kari-kari lunga isun fakum tu maka jumeneng isun ila jambihi. Pakum tu maka jumeneng isun ataupun ngadeg isun ila jambi maring lambunge kanjeng rasul ataupun kanjeng nabi. Wawal doa maka ngadokon ya kanjeng nabi adahu ing tangane kanjeng nabi alyumna kang belah dengan ala roh sing atasya sirah isun. Wa akhodalan ngalap ya kanjeng rasul bi uduni kelawan kuping isun. prakatakan ya. Orang tegar hadis sepotong. Wa akho dalan ngalapiakan jeng nabi bi uduni kelawan kuping isun al yumna kang belah tangan ya. Koma, seminggu, koma seminggu ya. Setahun baru kerasa ya. Wow pecile almarhum ya. Ngatur ya. Ngatur ya kan ngeriung jam tas maghrib sering mang santri. Haol sinten kasih. Haol abah. Haol abah. Setahun baru kerasa. Setahun orang keras. Di sini kubur mampu. Tapi amalnya bagus mah Lega, lega ya. Itu. Lah kau seminggu mah ya? Rasanya ku selasa wingi nikahan kan orang kerasa kan? Kau seminggu be. Subhanallah. Semakannya tageran aja nipu temenan ni sirakabe kauripan dunia sampai orang kaur ngaji ngaji aja Jan, mati be kecolongan kecolongan barang usmati hati maka bekas mikiri iwak bel iwak bandeng <guluh> mati kang acung subhanallah harus diamal apa ya wa akhoda wa akhoda lan ngalap ya kanjang nabi biuduni kelawan kuping isun al yumna kang belatengan yaftiluha melintir ya kanjeng rasul ha ing Pasolak, solat, ya uduni pas sholat aduli sholat ya kanjeng rasul rok kelawan rong rekat Suma rok kari kari rong rekat 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 Suma autaro kari kari witir ya kanjeng rasul Suma doja kari kari turan miring ya kanjeng rasul hatta atau malah malah nekanu ing kanjeng rasul al muadzin sopong kang tukang adan Pakoma maka ngadeg ya kanjeng Rasul pas sholat maka sholat ya kanjeng Rasul rok ate ini rok rekat hobi patai kang enteng karone. Suma koroja kari kari matu ya kanjeng Rasul sholat tuh sholat ya kanjeng Rasul subuh subuh. Babu is mau no Eten ya, terlatih terlatih. Suma koroja kari kari matu ya kanjeng Rasul pas sholat tulis sholat ya kanjeng Rasul asubah ing solat subuh. <tuh> ya. <tuh> Singkrihin nerangakan masalah maca Quran setelah dua hadas berarti orang Wudu ya boleh boleh orang apa jadi kita ora dua wudu maca Quran orang apa ya babu atil Quran bakdal hadas jadi kita orang dua wudu Peder maca Quran boleh sing ora uligeh nyekel Quran. Wagiri, terus wagiri neng kene rujune neng neng ning Quran ba ya keten. ataupun ning kiro atil Quran lian daripada maca Quran dzikir kita nora dewudu ora bapa mas ya. Jadi kalau si mas nggak punya wudu baca Quran nggak bapa ataupun si mas zikir nggak punya wudu nggak apa, -apa cuman kerasanya nggak enak katanya kalau misalnya kita baca Quran ataupun kita zikir nggak punya wudhu kerasanya nggak enak boleh boleh ya boleh kenapa mas kurang nyambung oh kerasanya gitu mas ya luar biasa sih mas <guluh> yes, ya <kelasnya>, kelas kelas mas ini kelas waliun min aulia gimana ya dan <tuluh> Hmm. Wis nyeritakah kening kaula Ismail ataupun Ki Ismail. Ki Ismail ngomong kenen cepet Ki Ismail wis nyeritakah kening kaula Ki Malik. Ki Malik saking bin Mahromah bin Sulaiman. Mahromah bin Sulaiman saking Ki Kureb. Sapa si Kurebe ke peperdekaane Ibnu Abba Gaten ya. <coughs> Cepek Kureb. Ngomong keten Ki Abdullah bin Abbas pernah cerita Neng Kureb. Aja Grab macane. Kureb. <coughs> Bukan macane Grab. <coughs> Kaya, awas pentingnya nahu sorop kuning kene ya. Gati dari ya. Sebenernya ati sebenarnya sulit ya. minimal kudu bisa alpiah mereka jadi ustad kau hari mereka bisa hadorot doang ustad dadakan e Santri antri aja keburu-buru sih jadi ustad ih slow mas rupanya pengen iki amat pengen gedang guna dewek sempurna mil guna dewek kan santai Pak santai Alang ilmu nurun, ilmu baca haya. Orang kudu didorong dorong, mencorong dewek. Orang kudu munculak munculak. Rayegele peri, Gedublag. <laughs> kudu diurut nih kang ucok. Eh yeah, ya. Yeah. Jadi Abdullah bin Abbas cerita Ningki kureb. Siapa kureb kun Kureb iku ya peperdekaan ibnu Abbas hamba sahaya negaten. Jadi Abdullah bin Abbas nggih bonega kaya ning cerita neng Ki Kurep. neng keten ke. <coughs> cerita. <coughs> ki Abdullah bin Abbas juga pernah nginep ya, Ki Abdullah bin Abbas pernah nginep. Siji bengi ning omahe Siti Maimunah. Ya, jadi Ki Abdullah bin Abbas si Bengi pernah nginep ning umahe Siti Maimunah. Sinten kun Siti Maimunah? Zaujin Nabi, rabine Kanjeng Nabi. We, wawanian amat iku Abdullah bin Abbas turu ning umahe Maimunah, padahal Maimunah rabine Kanjeng Nabi. Kodikit wahia kholatu Iku maimunah iku Bibi Ibnu Abbas Aja salah paham e dusun amat juga Turunin Umay rabi kanjeng nabi ya. Ternyata maimunah iku Rabi kanjeng nabi ku ya kholatuh Bibi ne Ngipun iku Ibnu Abbas Aten Faddoja fi ardil wisadah Iku ibnu Abbas turu ning rumah Siti Maimunah ku turu Turun turu miring ngoten ya diganjal bekor ker ngulu ngoten padha jatuh fi ardil wisada bahasa kita memang ya bahasa Bukhari ngoten turun miring dipalang koro ker ngulu ngoten ngenak-enak dewek beka arane gini umah bibik ya Namun sekim barinya kali remote kon ayo jaman kuno durung nana ge durung nana katan. Wadoja Rasulullah wa ahluh fituliha Ari kanjeng Rasul menggipun niku sami gaten sami turun miring Tapi sering si temai munah katen ya Jadi kaulah turun miring katen hanya Rasul sami katen lagi turun miring sereng rayate katen ya fana ma Rasulullah terus tak tingali tingali kanya Rasul turuku meratikakan bae manikin Abdullah bin Abbas yakin turu hatta idan taso palail sampai kakan di pertengahan bengi turu turu katen. Tapi orang ngorok orang ngorok santri, ngorok ngorok tapi ngiler maya. Santri wadon kepada baik. dan iler wadon itu lamun tas mangan jering, korupet tewa Waduh lebih bahaya mas, lebih bahaya. Di kumbah jekotton ya sarung kengulu neko, anak iwak jadi kau bakal mati, <tik> mati kau bakal kan? Kanjeng Rasul turu ke Hattaidan tasopelil, sampaikan kakan gipun neko pertengahan bengi turu neko kanjeng Rasul, awas, we jekotton kanjeng Rasul turu makhluk pilihan turu segala tak. Katen, gen jawabannya ya. Aku kau belahu awas. Atawa aja kan Rasulku turun neko. Ganteng, awas tangi Rasul tangi saking turuku. katen. kaya ning, ya pokoknya mah jam dua belas kurang lah. Ari inta sofa lain mah jam dua belas mau mah. Ari kau belahu mah kurang setitik lah jam dua belas kurang setitik lah tangi nek. Jika ganteng Abdullah ke aku bantah bi biqalil Au ku ya Berarti mang mangkin sing riwayatakan ki Atau bisa baik lebih saking jam 12 Iku kanya rasul wong arane gebengi ya Jangan Abdullah kun anu reb reb Nisi ku reb lagi cerita Keten kita ini kurang pati waspada jereb Dan ya jam kayak kanya durung nana pas waktu kun jadi kita nih mang mang ku apa kajarkan ma ya pertengahan bengit apa ya jam 12 kurang tapi ya setelah jam 12 ya Ikuarannya bang dau bekal sing pasti matangi bekanya rasul istaiqadha rasulullah fajalasa yam sahun Naom an wajib yadi iku yang rasul barang tangi turu ke dan ucek-ucek bahasa kita nih mah atau kita bahasa kita mau paham ya ten ya wis kita bahasa pesagi be fajalasa barang tangi turu dodok kan kan yang rasul yam sahun Naom an wajib yadi ucek-ucek mata nih kan pada baik kan rasul ya tapi bersih mata nih kayaknya rosul dan <tuh>, beda kalau santri tangi turun <tuh>, kayak makanan mereka dijajahi kayak malam Jumat kayak setiap malam Jumat kan santri kan terus terusan dan sekuran mulai sing kul anudubirabinas ataupun sing alip lamim sampai kul binas setiap ayat Quran dan ikut enten hikmah luar biasa kun ya setiap ayat Quran mulai sing alif lamim sampai kulang adu ikut ngedrebeni hikmah masing-masing dan ternyata wenten surat al mulk ayat telu ya farji il hal tarok ming futur tu mas tuh kalau si mas punya penyakit mata punya penyakit mata tuh ya dibaca itu ya farji il hal tarok ming futur dibacanya di halaman rumah sambil melihat langit selama tujuh malam ya tujuh malam Jadi kalau kita terkena penyakit mata Gak usah beli insto Eman mas modal gas <laughs> Udah pakai itu aja mas pakai itu aja Ayat Quran itu luar biasa Si mas itu tiap malam keluar Tiap malam keluar lihat langit Baca Farji'il basara hal taro min futur Farji'il basara hal taro min futur Tujuh kali selama tujuh malam Ya Udah dijalanin tapi kok masih ada aja bahkan beleknya tambah banyak <laughs> itu berarti mata si mas kun gegawan sing <laughs> loh mahpude makon subhanallah baca tujuh kali itu tapi di depan rumah sambil melihat langit ucek-ucek <coughs> mata kayaknya rasul tangi itu. Suma Nah pas waktu kanjeng rasul Beres ucek-ucek mata Kanjeng Rasul maca 10 ayat akhir ataupun pemugas daripada surat Ali Imran ya. Dan suratnya surat Ali Imran. Kok niriki kini Hebat amat tangi turu ucek-ucek mata langsung maca Quran. Kan lagi ngomong akan orang de wudu. Kari-kari ngipun maca Quran Kanjeng Rasul kan Iki referensi nih Mas dalilnya itu. Jadi Maksudnya gimana, Mas? Si emasnya rabun nih. Iya, Mas. Terus? Terus, Mas. Iya, Bang. Ngamalin sumarajil Bator. Oh, beda lagi, Mas, itu Ini mah khusus penyakit mata, Mas. Penyakit Tahu penyakit mata, Mas. Hah? Yang timbul belak itu, Mas. Kalau rabun, Mas gimana? Oh, beda lagi tuh mas, itu mah hari operasi <laughs> harus operasi tuh mas. <laughs> itu. Operasinya gratis mas itu mas. Banyak kita apa -apa kan Mang Salim hari ini kan? Katar. <laughs> ya diajak ke Tarak tuh. Atuh nana, mas. Wih, <laughs> atuh tambah picek gede. Dia, dia oleh <gulau> mertua ta mas, hah? Saudara ta apa mertua? Oh teman takut mertua dong mau dikasih cengek itu, <gulau> jangan mas, bahaya itu. Jadi kanjeng rasul juga abis bangun tidur itu ucek-ucek mata gitu, ucek cek macam-macam dengan tangannya itu ya, anau Terus baca sepuluh ayat akhir daripada surat Ali Imron Ali Imran <tuh> berarti mulai ayatnya coba dibuka nanti di Quran ayat ayat berarti mulai sing ayat inna fi samawat ya inna fi samawat ya ayat pertama nih kok sampai kaken ayat itu mas tuh jadi Rasul itu bangun tidur maca surat Ali Imran ataupun 10 ayat akhir daripada Ali Imran dimulai dari ayat inna fi khalqis samawat sampai ayat ya ayyuhalladzina amanus biru biru sabiru ya ya ayyuhalladzina amanus biru biru sabiru warabitu la'allakum tuflihun ya Orang kata al Quran gue konon. Tuflihun apa tatakun? takun? Kelepen ni. Tuflihun ya rasa nama ya. Rasa ni jari adi gitu tuflihun. Rasa kan. Coba ko bos gas ko. kata Ustaz Buat kan. La alakum tak ya. La alakum tatakun takun jika dia. Udah <laughs> <laughs> beda pendapat amat <laughs> ayat terakhir kan ya ya ayyuhalladzina amanus biru wa sabiru wa rabitu wa taqulloha tatakun ya pas ya ah. mas apal enggak Oh, nanya sama bisa antri yang pas yang hafal Quran gitu ya itu ayat itu mas tuh ayat itu tuh ya ya ayuhaladina amanus biru yang dibaca sama rasul ini tapi nggak nggak usah dari inafi kholkis samawat dari ya ayuhaladina amanus biru wasobiru warobitu watakulohalangalakum tak takun ya langalakum Tuflihun apa tata'kun Uh, takun kabeh belakana mah. <laughs> Rombongan. Rombongan. Gere si salim tu Sing bener sih. <laughs> so, berarti bener diajikin tuplihun ya sebab kan Ya ayyuhalladzina manus biru waso biru warobitu lantak lantakwa sirakabini Allah Wattakulloh la'alakum menawa-menawa gara-gara takwa Tuplihun bahagia sirakabe Kan kotan ya manjingku Lamun la'alakum tatakun menawa-menawa sirakabe Takwa kab... Bukan dikon takwa, takwa maning hasilnya Kira-kira <laughs> konon kin <laughs> <laughs> coba leh takon leh gua neng biin leh mana leh cepet leh tuh tu tak tak takon iki sing hafal Quran pemutus si mas mas <laughs> je beda delek mancingnya tuf tuf lehun. apa leh Ih si Soleh tutup limun <laughs> udah tambah acak <laughs> laka sing beres amat <laughs> nah. jadi ulang kembali kanjeng rasul tangi turu ukuran jam 12 ataupun jam 12 kurang ataupun jam 12 lebih aku cocok-cocok mata kata ngusap-ngusap mata terus diusap-usap mata kanya rasul bari maca 10 ayat terakhir daripada surat al imran mulai dari ayat inna fi samawat sampai ayat Ya ayyuhalladzina amanu shbiru wasbiru warabitut taqullaha la'allakum tuflihun ya Kenapa Mas? Oh sama Mas di halaman kalau Masnya sering buka Quran mas. Ya. Kalau di majalah nggak ada itu. Sama Mas sama. Iya. Jadi ulang kembali ini ayat hikmahnya luar biasa. Ini pernah ijazah dulu mas Kita pernah ijazah ya Apa ayat yang dibaca sama Rasul ini pernah ijazah Cuman ayat yang terakhirnya saja tuh Ayat Ya Ayyuladzina Amanus Biru <tuh> Jadi ini ayat <tuh> 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 Kalau si emas punya anak kurang nurut ya Anak kurang nurut Nah itu dibikinin air nggak apa-apa bikinin air Boleh tiap hari Kalau tiap hari terlalu keseringan Tiga hari sekali Kalau tiga hari sekali Terlalu cepat perasaannya Seminggu sekali ya kita ngadepin air boleh di aqua, boleh di gelas. Bacanya 21 kali. Ya ayyuhalladzina biru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Itu yang pertama ya. Boleh buat anak. Tapi kalau memang santri suatu ketika jadi ustad punya santri, santrinya pengen betah, ayo itu bacain itu ayat 21 kali ya. Enggak, enggak usah diwirid lagi, Mas. Itu mah dibacanya seketika saja. ini misalnya nih, ada santri santri baru pengen kerasan misalnya naik kata mang santri ya ambilin aja ya air minum baca itu ayat 21 kali ya ayyuhalladzina amanu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun dibaca 21 kali ya ditiup puh kalau bisa sama, sambil uh, Nah <laughs> Jadi boleh buat santri ataupun boleh buat murid, boleh buat anak ya. Kalau buat anak misalnya sesempetnya aja Mas, waktunya juga bebas itu mah. Ya bebas. Jadi kalau mau bikinin gitu pas waktu ada longgar baca 21 kali itu ayat diminumin ke anak. Seminggu sekali ataupun tiga hari sekali ataupun tiap hari nggak apa-apa ya baca ya ayuhan manus biru. Tuflihun. kalau mau pakai hadorot pertama ke Nabi Muhammad nomor kedua Abah Kiai Haji Ahyuddin ya Abah Kiai Haji Ahyuddin ketiga man ajazani karena ijazah dari Abah Ahyuddin nah, pertama hadorot ke Nabi ya kedua ke Abah Kiai Haji Ahyuddin nah, terus man ajazani <coughs> nih nyambung nyambung ya kebetulan Rasul ini bangun tidur baca 10 ayat terakhir daripada surat ali imron dimulai daripada inna fi khalqis samawat itu ujungnya itu itulah ayat ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru la'allakum tuflihun baca 21 kali mas 21 kali kalau untuk anak boleh tiap hari, tiga hari sekali ataupun seminggu sekali ataupun mang santri suatu ketika istiqomah punya santri santrinya suruh betah bacain 21 kali syukur-syukur airnya itu air kobakan. Ah, supaya mantel. <tell> anu. no. Rasul wis maca 10 ayatku ya. 10 ayat Pemugas saking surat Ali Imran kanya Rasul tangi ila shanin mu'alakotin maring wadah banyu sing dicantolakan garibah mas Arab apa sih patawa mina, wudhu kanya Rasul berarti pas waktu maca Quran kanjeng Rasul orang wud orang dua eh Arikonon konon kanjeng Rasul kun gipuniku keten ta Aki perlu dijawab mas, awas ya sebab lamun kanjeng rasul ngipuniku jerekan ma posisi ne posisi ora turu kan wudhu ne ora batal keden kokin makanya rasul ngipuniku wudukin kin wudhu awas jawab mas jawabane bisa baik kanjeng rasul mah jerekan mah Didul wudhu nganyar nganyar wudhu karena kanjeng rasul mah senajan matane merem tapi atine melek keden ya Oh ning iku ka ning nadzoman lam ta'lim ka wa qol buhu lam yanam wal ainu qad na'isat si maca na'asat wa qol buhu lam yanam wal ainu qad na'isat keden Tanya rasul mamatane merem tapi atine ora turu ning nadzoman keden ya wa qal lam yanam wal aynu qad naisat rasul keistimewaan kanya rasul mata merem tapi atin ora turu ari kita mesejen mata melek jati turu <gul> ah keistimewaan kanya rasul iku lengkap keistimewaan kanya rasul ku ning lam yah talim ku di antara nekit pahu kod ala tak kau ida jelasu keistimewan kanya rasul lamun dodok kanya rasul iku pundaknya tetap lebih duhur baik tibatan sing sejen ya kit pahu kod ala kauman ida jalasu <tuh> ataupun keden kanjeng rasul tas turu wudu iku iku jadikan litas remas ngegelar hukum supaya umatnya bila mana tangi turu kaya neng Arab maca ku ya bila mana tangi turu Arab sholat wud litashre ngagelar hukum jadi kanya rasul wudu ngebagusakan wudu nih terus tangi sholat kanya rasul terus ibnu abbas ngomong kau lagi pepiluan ngedelang kanya rasul sholat keten pepiluan ibnu abbas seperti sini lakukan kanya rasul Akhirnya kaulah nyamperakan kanya Rasul kata barang usparak eh kuping kaulah dicekel nih kanya Rasul dipelintir kaden ya dipelintir, dipelintir sayang, man, ke sayang kawan gak siroki rakyat pepiluan baik kan ke kanan ke ya marani kaden pepiluan baik sih cekaten tapi dudu dudu sengit itu akhirnya kanya Rasul sholat rong rekaat rong rekaat rong rekaat rong rekaat rong rekaat rong rekaat rong pirang balen kon tahajud dekun rong rekaat, rekaat papat rong rekaat enam rong rekaat walu rong rekaat sepuluh rolas tahajud tahajud malah kebatasan beda kalau duha hari duha mas kita doyan kita tetap anak batas ada cepet anak kayak dua belas hari tahajud malah kebatasan ngan kanyang rasul kita hajud dua belas kin dua belas kayak santri mikon mang salim ku ya umur 85 tapi belum pernah sepi kita aja <laughs> subuh kejam sangat baik beres dah garing-garing gari, -gari naik ke witir witir doa negara ketalar kan sahab ketalar ya Alarga. Allahumma lakal hamdu ang taqayimu sama wati wal ar walakal hamdu ang ya, terus sampai kakan beres walakal hamdu walakal hamdu Kaitan sumat doja a. kari kari ngi puniku rasul turun miring mali kaitan barang beres tahajud beres witir turun miring mali hatta atau mu'adzin adin sampai kakan teka wong sing tukang adan ngegain informasi bahwa waktu subuh teka pak koma pak solat rokaat ini kofi ini akhirnya kanjeng rasul tangi sholat sunah rong langsung metu keden ya saking umah nuju ning masjid ngelaksanakan sholat subuh sing jadi mahal syahid memaukan ka, tangi turu ucek ucek rasul rasul langsung maca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran artine senajan ora duwe wudu kedan maca Quran diperbolehkan. Sejujurnya mi iku mahal syahid de ya sing jadi pokok permasalahan. Ku ku sing urung jelas. Ajudin. Paham? Iyi, si Ganjar, kan. ganjar Pranowo, anak buah Jin emas, paham, mas. Udah jelas ya? Ah, eh, sampun eh, harus jelas. Semangkok ya? Semua ya. umure lah. dau umure, sehat badan penyakit Penyakitnya diangkat, rezekinya di lancar yang Allah kabeh bangkit ku kumpulan male amin ya robbal ya robbal alamin lah dua rezeki ge niat yang gipun kangge toat neng pangeran supaya gipun kangge samu ibadah samu ibadah ya رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وفي لنا Ma مضى يا واسع اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا وتلامذنا ومريدنا من أهل العلم والقرآن والتقى والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والسوء والضير إنك على كل شيء قدير اللهم اجمع يا الله بيني وزاوية أولادي وأهلي وتلاميذ ومريدي كما جمعت بين اسمك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام في خير وعافية ومنفعة وصحة وقوة ومغفرة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا الله يا الله يا الله برحمتك أرحم الراحمين